Kembung. Ikan kembung 10.000. 11.000. Oh, 11.000. Otak-otak atin. Tebak piro sahabat belah? Kulik wedil, wortel telu, enek kentang, enek apa iki kacang ya? Buncis, daun bawang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Villa di Arsenal Channel Indonesia. Saya akan mengajak sahabat Villa tempat belanja murah ya. Jadi belanja murah, belanja sayur mayur untuk kebutuhan sehari-hari. Di situ ada ikan, udang dan lain sebagainya. Nah ini posisinya di Gang Kadica di daerah Lereng atau Jalan Lereng South City Tangerang ya, tepatnya juga di dekat perbatasan Cinere. Ada penjual yang sudah cukup lama yaitu Pak Paidi dari tahun 85 hingga sekarang sahabat belah. Nah ini saya diberitahu anak saya bahwa di sini adalah tempat belanja murah. Nah nanti sampai rumah kita lihat, kita akan unboxing harga-harganya. Nah ini kita unboxing sahabat belah belanja murah di daerah Cinere, tepatnya di Lereng sahabat belah. Nah ini paya ini berapa harganya tadi? 7.000 nih. Tuh ini paya California nih 7.000. Terus apa meneh iki? Nah iki enek ini nih udang. Udang iki piro iki? 10.000. Udang 10.000 tuh. Udang 10.000. Terus ana ikan iki. Ikan apa iki? Ikan gabus ya? Kembung. Ikan kembung 10.000. 11.000. Oh, 11.000. Isi 3 nih gede iki lho. Sakilan luwih. Iki 11.000. Nah, kita ambil 2 tadi. Ini 11.000. Terus udangnya tadi ya 10.000 ya. Nah, ini enak kerongkongan ki. Kerongkongan ayam bisa betul lah tuh. Semene gede ini piro ki? 10.000. Ki belanja murah di daerah Lereng ki sampai sini. Ki piro ki? 7.000 nih otak-otak. Otak-otak atin. Jagung ini piro jagung? 3.000. Jagung 3.000 itu 2. 1.000. Oh, 1.000. 1.000. Nah, iki sayur apa iki jenenge? Sop. Sayur sop. Piro iki? Ayo tebak berapa? Tebak piro sahabat belah? Kulik wedil, wortelnya telu, enek kentang, enek apa iki kacang ya? Buncis, daun bawang. Lengkap tuh cuma 3.000 sahabat belah. Seger-seger 3.000 sih seger ini. 3.000. Nah ini sayur asem gitu sahabat belah. Nah ini nenggo nih sahabat belah piro iki regane semene gede lho turun sakilan luwe panjangnya. Enek jagung, enek paya, kol, kacang tanah, labu, kacang panjang, daun so, melinjo. Nah ini cuma 3.000. 3.000. Nah ini cabai nih ki, cabai rawit 5.000. Wakeh lah 5.000. Nah ini terong, terong enek piro terongnya siji loro telu 4, 5, 6, 7 terong 5.000 nih sahabat belah. Ini belanja murah nih sahabat belah, ben ngerti. Nah ini sayur ini nih apa itu? Bakwan. Bakwan ya. Jadi bakwan ini enek wortel, enek daun bawang, kol, sama toge nih. Namung jo ganteng ya. Iki cuma 3.000 sahabat belah. Semeni gede nih, kayaknya murah lah. Tapi belanjanya pagi 11, jadi
sebelum atau setelah ba'da subuh nih. Pak Paidi yang jual nih, Pak Paidi ini udah dari tahun 85, dari Wong Solo sebetulnya. Nah ini daun bawang piro? 3.000. Telung ewu. Itu mah sama ya. Sama nih kayaknya ya. Nah ini mentimun ada berapa? Siji loro telu papat limo. 3.000. 5.000. Oh 5.000. 5.000. Cabai merah 5.000. 5.000. Ini bawang merah setengah kilo ini 12.000. Ini bawangnya beras-beras besar-besar nih sebetulnya. Ini bawang Brebes katanya. Brebes Kota Tegal. Nah ini yang tempenya 6.000 atau 7.000 ini? Itu sama sih. Sama 6.000. Nah ini yang gede nih sebetulnya. Terakhir nih. Ini sawi putih nih, burat nih. Kita enak sekilo ya. Kira-kira kan nih? 5.000. 5.000 tuh. Dia tuh nggak ditimbang ya. Jadi terserah kita milih mau yang besar mau yang kecil. Kita jadi kalau beli diangkat aja. Kira-kira berat yang mana itu yang kita ambil. Tuh cuma berapa 5.000 ya? 5.000, masya Allah. Semoga Pak Paidi berkah jualannya dan ini bisa menjadi rekomendasi sahabat bola. Jadi kalau belanja sayur tempatnya di lereng ya. Jadi lereng itu kalau ke kanan yang arah South City, jadi turun ke kiri itu sahabat bola. Nah ini semini ban ini sama ini berapa tadi totalnya? 120. Tuh. Ini 120 sebetulnya, bisa enak ikan, enak udang, utak-utak, sayur, mayur, bakwan, bawang, dan lain sebagainya. Bisa seminggu lebih. Untuk? Perkiraan bisa untuk seminggu nih, untuk satu keluarga nih. Saya 3 anak di sini, dan kita suami istri, jadi berlima. Ini bisa seminggu insya Allah. Ini cuma 120.000. Nah ini sahabat pula kalau misalnya pengen nyoba, boleh datang ke jualan sayur mayur di Pak Paidi, tepatnya di lereng ya, di jalan yang lama dulu itu pas turunan itu ambil gang sedikit, gang ke kiri. Nah itu dia rumahnya di situ, dan beliau berjualan dari tahun 1985, masya Allah. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kemudahan buat Pak Paidi yang membantu ibu-ibu rumah tangga belanja murah di sana. Ya wis, tak kira cukup semuanya sahabat pula. Unboxing kali ini saya mengingatkan kembali bagi sahabat pula yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi ahwat tetap menjalankan sholat di rumah, itu yang lebih utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.